Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Masjid Al-Huda, RT 5 RW 01, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa 24 Mei 2022 siang hari. Sebanyak 27 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian dengan 110 personel. Petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pemadaman di lokasi. Pantauan dari wartakotalife.com di lokasi pemadam dinyatakan tuntas sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia bagian. Ini tempatnya di SMK 29, depan SMK 29, SMA 29, SMA Negeri 29. Tuh, depan SMA Negeri 29. Persis depan ini menyebar nih sampai mau ke pinggir jalan. Makin ke pinggir, apinya makin ke pinggir. Ya, merangsang masuk pelan-pelan yuk. Di dalam masih belum ketentu. Ya, berdiri di pintu ya. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Nah, ya, kiri. Nah. Ini loh. Saat diwawancara oleh jurnalis Warta Kota, warga yang bernama Susi menceritakan awal mula kejadian kebakaran yang melanda pemukiman padat di Jalan Masjid Al-Huda RT 5 RW 01, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa 24 Mei 2022. Ia mengaku mendengar ledakan gas dari rumah yang menjadi titik asal api sebelum kebakaran terjadi. Menurut Susi, titik api berasal dari satu di antara rumah yang juga dipergunakan sebagai bengkel kendaraan. Penghuni rumah sedang berada di lokasi ketika kebakaran tersebut terjadi. Susi juga menerangkan pemilik rumah selamat dalam insiden tersebut. Menurut Susi, adanya ban-ban dan di lokasi itu yang menjadi bengkel membuat api membesar. Di sisi lain pun pemilik rumah yang bernama Desi tampak masih syok atas peristiwa kebakaran tersebut. Ia bahkan tidak mengingat detail awal kebakaran dan tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya. Desi bahkan tidak sempat menyelamatkan apapun, hanya ada baju yang di badannya saja. Dibikin mobile aja. Oh iya. Itu kamu kasih. Terima kasih.